kami berpesan untuk seluruh guru-guru di Indonesia ini, tolong perhatikan nomor induk NIK ya, NIK itu agar sama konsisten antara apa yang telah dimasukkan di Dapodik itu pertama, kedua dengan apa yang ada di Dukcapil. Karena nanti ketika pelamar itu masuk, yang akan jadi primary key, yang akan jadi kunci itu adalah NIK. Jika NIK itu di Dapodik dengan Dukcapil tidak sama, maka pelamar tidak dapat mungkin untuk melanjutkan ke form berikutnya, ke sesi berikutnya. Ini kami berpesan betul pada seluruh calon pelamar. Perhatikan NIK yang ada di Dapodik dan yang ada di Capil. Itu satu. Yang kedua, minta tolong untuk diverifikasi kembali pemberkasan kualifikasi ijazah S1-nya melalui link di aplikasi Info GTK. Sudah, dengan adanya kode-kode NIK yang sudah sinkron tersebut, nanti sistem secara otomatis akan membedakan individu mana yang masuk ke P1, individu mana yang masuk ke P2 sebagai K2, individu mana yang masuk ke P3, ini yang bisa dilakukan dengan mekanisme observasi, penilaian observasi, lalu individu mana yang akan masuk ke pelamar umum. Ini yang individu-individu yang belum mencapai 3 tahun di Dapodik, atau individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui jalur PPG pada jabatan. Selanjutnya, untuk mekanisme yang pertama. Oke, tadi baru saja kita dengar, yaitu dianjurkan untuk semua guru untuk memastikan NIK-nya harus sama dengan yang ada di Dukcapil dan yang ada di Dapodik. Maka harus dipastikan di Info GTK maupun SIMPKB ya. NIK yang terdaftar di Info GTK ataupun di SIMPKB yaitu sama dengan NIK yang ada di KTP ataupun terdeteksi di Dukcapil. Kalau tidak terdeteksi di Dukcapil ataupun tidak sesuai dengan di Dukcapil dan di Dapodik, maka guru tersebut tidak bisa melanjutkan di saat pendaftaran P3K di tahun 2022 ini. Dan juga dianjurkan untuk memverval ijazah sesuai dengan kualifikasi yang Bapak Ibu miliki. Harus diverval ijazah. Sebelum-sebelum ini juga sudah pernah diingatkan oleh Kemendikbud untuk semua PTK harus melakukan verval ijazah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Harus dicek, harus dibenarkan, harus diverval dan ditemukan di situs Dikti. Nanti kalau sudah berubah dan ditemukan, nanti ada keterangannya yaitu api di Info GTK. Waktu kita verval ijazah itu untuk masalah untuk menyelesaikan ataupun untuk mencocokkan data di BKN dengan di Dikti. Hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.